Sebab kita tak kuasa. Daripada dulu dah nak memusuh sudah sampai sekarang. Habis-habis nak bergaduh. Memecahkan bahasa Melayu 3-4 kali pecah. Siapa memecahkan bahasa Melayu? Saya tadi sebut dalam kereta dengan kawan-kawan. Wakil rakyat sini. Siapa nama wakil rakyat? Ha? Kalau dah. Ustaz ikut saya. Nanti kalau di pesannya kau, saya tunjuk tangan Ustaz masuk sini. Saya wakil rakyat sini. Okey, ikut. Dia pergi masuk dekat kereta kami, buka pintu, salam dengan orang semua. Tentu dia berapa dia masuk, masuk dulu. Ikut saya, ikut. Mereka semayang Ustaz dia. Ni cara dia dengar ceramah tapi nak pergi lantai. Sebab siapa adik-adik datin dia meninggal. Kan kan nikmat perpaduan namanya. Bila kita berbaiklah antara bangsa Melayu, antara Islam dan Islam. Walaupun belanya pati, kan kan nikmat namanya. Kalau dulu, nak mana? Nak ceramah. Mereka juga balik. Nak kata apa? Ha, tentu lah. Kami tak ajak, dia tunjukkan jalan kemari. Kan itu nikmat perpaduan. Tapi yang jenis ini suka pecahkan. Ikut dalam agam BAP. Harbi. La'anatullah. Ha, tuan-tuan. Itu bagus ni dulu. Belum masuk cerita ni. Tuan-tuan Nabi buat apa ni? 12:30. Kedua lah. Tuan-tuan dengan mama saya pun buat ni. Tuan-tuan yang kenal. Baik. Tuan-tuan, sebenarnya mengapa Nabi Muhammad diangkat langit? Semasa dia sedang giat berjuang, tuan-tuan, orang yang amat dikasihinya, iaitulah Siti Khadijah yang membantu dia, tuan-tuan.